Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mewajibkan rapid test antibodi bagi calon penumpang dan awak bus yang hendak melakukan perjalanan keluar kota guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan melalui Terminal Kampung Rambutan akan diperiksa kelengkapan surat hasil pemeriksaan COVID-19. Pihak terminal telah menyiagakan posko bagi penumpang maupun awak bus untuk melakukan rapid test antibodi, khususnya bagi calon penumpang yang belum melakukan tes tersebut. Bagi calon penumpang yang hasilnya non-reaktif, boleh melakukan perjalanan, sedangkan jika ada yang ditemukan reaktif, langsung diminta pulang dan melakukan swab test. Ke Palembang. Oh, ke Palembang. Iya. Sendiri atau rame-rame? Sendiri. Bang, ini kan sekarang lagi apa harus pakai tes begini nih. Tanggapan Abang gimana nih, Bang? Ya semoga kedepannya tidak ada lagi apa, tidak banyak lagi yang kena gitu. Untuk Terminal Kampung Rambutan menjelang mudik Nataru itu penumpang masih terlihat belum ada lonjakan yang signifikan. Dan mulai hari ini juga kita bertahap mulai mengecek atau memberlakukan cara-cara perjalanan seperti surat tes rapid test ya, dengan keterangan non-reaktif atau negatif. Bila ada penumpang yang belum melakukan tes gitu, apakah sudah disediakan di sini? Kalau ada penumpang yang belum mempunyai surat hasil rapid test, kita juga menyiapkan di sini agar penumpang juga tidak kebingungan untuk mencari atau melakukan rapid test di luar sana. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.